Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Miss Jemplon. Kali ini Miss Jemplon sedang mengikuti kegiatan Kakak Hanum. Kegiatan Kakak Hanum kali ini memberi makan kucing jalanan. Kasihan teman-teman, nasib dari kucing jalanan ini makanannya tidak menentu. Apa yang mereka dapat dari sampah atau bekas-bekas makanan orang baru mereka makan. Tuh kan, Kakak Hanum baik hati. Dia berbagi makanan pada kucing jalanan ini teman-teman. Kasihan ya. Terima kasih ya Kakak Anum udah baik hati memberi makan teman-teman aku yang di jalanan ini. Lihat tuh teman-teman. Duh sayangnya ya Kakak Anum sama teman-teman aku ini. Nah kalau ini kegiatan aku di rumah teman-teman, bandingkan dengan kegiatan kucing jalanan tadi. Di sini aku hanya tiduran. Oh Mami, kenapa aku dimarahin Mami? Ada apa? Oh mainan itu, aku berantakin ya kertas-kertas ya. Maafin aku Mami. Aduh, uang juga aku berantakin. Ya ampun, maafin aku Mami. Lihat teman-teman, perlakuan Mami ke aku tuh penuh kasih sayang. Lihat, nasib aku dengan kucing jalanan tadi sangat berbeda. Aku tidur aja berbantal uang. Aku seperti kucing sultan teman-teman. Apa yang aku mau, Mama, Mami udah nyediain. Aku selalu full kasih sayang. Tuh, uang tabunganku aja banyak teman-teman. Nanti aku mau beliin makanan. Terus aku mau minta tolong Mami sama Kakak Anum untuk berbagi makanan ke teman-teman aku tadi yang ada di jalanan teman-teman. Uang ini mau aku beliin vitamin dan makanan buat mereka. Miss Jemplon pengen berbagi teman-teman. Semoga Allah kasih kesehatan ke aku dan keluarga Mami. Amin. Nah, sekarang aku bermain dengan Kakak Anum nih teman-teman. Lihat, kehidupanku seperti kucing sultan. Aku selalu penuh dengan kasih sayang. Kakak Anum sangat menyayangi aku teman-teman. Miss Jemplon jadi berpikir, apakah kucing yang di jalanan tadi pernah mendapat kasih sayang seperti ini? Lihat, aku tidur aja ditemenin sama boneka cantik. Kayak boneka Keke ya. Yang aku bukan boneka itu. Ya ampun Mami, aku tidur aja di pupuk. Lihat nih teman-teman. Aku sudah seperti kucing sultan, bandingkan dengan kucing jalanan tadi yang tidak pernah mendapat kasih sayang. Alhamdulillah ya, aku sudah diadopsi sama Mami dan Kakak Hanum. Aku jadi merasa bersyukur teman-teman. Ya sudah ya teman-teman, terima kasih sudah nonton video Miss Jemplon. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.